sikap-sikap PD Perjuangan mengacu pada sikap ideologis, kepada upaya untuk membentuk tata pemerintahan negara yang baik, yang diisi oleh kabinet-kabinet profesional. Itulah yang diharapkan oleh PDI Perjuangan. Ya, Ibu Mega saat ini masih berada di Rusia dan kemudian akan dilanjutkan ke Uzbekistan karena antara Indonesia dan Uzbekistan disatukan oleh spiritualitas dengan sosok Imam Al-Bukhari. Dan dulu makam Imam Al-Bukhari itu bisa ditemukan karena kesadaran Bung Karno terhadap apinya Islam. Nah, setelah dari sana tentu saja akan dicari momen yang tepat bagi kedua pemimpin untuk dapat berdialog dan bertemu. Ya, nanti akan kita lihat ya, karena pelantikan presiden yang akan datang kan terjadi pada tanggal 20 Oktober. Bagi PD Perjuangan yang penting adalah pesan-pesan ideologis terhadap jalannya pemerintahan ke depan, agar hal-hal yang fundamental seperti kedaulatan pangan yang mensejahterakan rakyat, kedaulatan energi, keuangan, Indonesia dengan jalan berkepribadian dalam kebudayaan itu dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.